Fight Fair ini kita harapkan bisa menjadi referensi bagi penguatan pariwisata di Jawa Timur. Mudah-mudahan ini resonansinya tidak hanya Jawa Timur, resonansinya juga bagi traveler dan institusi-institusi yang bergerak di bidang traveling di mana saja bisa terkoneksi. Ada macam-macam tawaran wisata di sini, paket wisatanya, paket akomodasinya, dan seterusnya. Tentu kita berharap akan menjadi bagian dari penguatan, pulihnya lebih cepat, bangkitnya lebih kuat. Kami sangat mendukung untuk kegiatan Majapahit Travel Fair, bursa pariwisata yang kebetulan sama dengan arahan Ibu Gubernur Jawa Timur untuk mensukseskan pariwisata dalam kemasan sport industries dan sport tourism. Mungkin menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Jatim atas terselenggaranya Majapahit Travel Fair 2022 ini. Harapan kami acara semacam ini bisa lebih sering diadakan sehingga pariwisata Indonesia segera bangkit. Ini salah satu langkah yang bagus buat kembali menarik wisatawan untuk berwisata lagi setelah pandemi COVID-19. Nah, ini acara bagus banget, ya, antusias dari hari pertama, hari kedua ini. Customer, ada juga travel agent juga luar biasa. Kita lumayan banyak yang kritiknya di Jatim Park juga. Kita berterima kasih juga dengan event bursa pariwisata ini yang tentunya juga sama-sama kita kembali bangkit ya dalam setelah melewati masa pandemi yang cukup sulit ya Mas ya. Dari Taman Safari Indonesia, Alhamdulillah, puji Tuhan, kita sangat ini ya, apresiasi dari masyarakat Jawa Timur, luar biasa. Kita kemarin sudah closing banyak. Semoga acara serupa seperti ini bisa diselenggarakan lagi tahun depan dan pastinya bisa lebih menarik antusiasme masyarakat Jawa Timur lebih banyak lagi. Udah lumayan banyak juga peminatnya, ada beberapa juga yang udah purchase beli untuk di Bobo Cabin, terutama yang di Malang ya, di Coban Rondo. Cuman memang kita kebetulan sampai Oktober weekendnya udah penuh semua potensinya. Wow. Keren banget sih pemerintah ngadain acara kayak gini ya, jadi bisa lebih kenal juga, deket juga nih sama potensi-potensi pariwisata di daerahnya. Banyak pariwisata, bahkan ada yang saya nggak tahu ternyata ada yang apa, jadi ada informasi lebih gitu ya. Oh, ternyata Jawa Timur ada destinasi baru nih apa gitu kan. Mungkin plusnya kan promonya juga ya, harganya miring karena banyak apa ya, promo-promo khusus, paket-paket yang oke banget gitu. Jadi ini bagus banget. Jadi edukasi juga kan, Jawa Timur banyak destinasinya daripada tahu gitu. Ini kan event yang bagus ya, apalagi mungkin diadain tiap tahun. Jadi pesan saya untuk Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, kalau bisa memang ini tiap triwulan diadakan, kalau memang bisa, ataupun tiap per 6 bulan lah, tiap semester, agar wisata Jawa Timur itu bisa berkembang dengan pesat, bisa dilirik oleh wisatawan lokal dan mancanegara.